Aku percaya ramai di antara korang yang pernah tengok gambar ni. Gambar ni biasa korang tengok dekat desktop Windows XP. Keping gambar ni nilai dia adalah 6 angka. Keping gambar 6 angka. Kaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video hari ni aku nak buat satu sharing berkenaan dengan value sebuah gambar. Seperti mana gambar tadi, aku yakin dah pasti orang yang zaman 90-an ni pastinya akan banyak tengok gambar ni. Lagi-lagi dekat komputer lah, dekat Windows XP. Sebenarnya siapa owner di sebalik gambar ni dan macam mana gambar dia boleh terjual sampai 6 angka macam tu? So inilah dia orangnya, memperkenalkan Charles Oriel. Macam mana nak sebut nama dia ni? Betul ke tak tahu lah. Oriel ni adalah fotografer daripada Amerika. Okay, cerita tentang Oriel ni, macam mana dia dapat gambar tu. Oriel ni, dia dalam perjalanan nak pergi melawat dia punya teman wanita dekat salah satu tempat lah. So dalam perjalanan dia tu, dia ternampak satu pemandangan yang sangat cantik. Seolah-olah pemandangan tu macam dia tengok gambar. So tanpa membuang masa lagi, dia berhenti kereta tepi. Lepas tu dia ambil 4 keping gambar. Gambar tu akhirnya dia jual dekat agensi stock photo. Jadi beberapa tahun kemudian, satu syarikat gergasi nampak gambar tu. Syarikat tu adalah syarikat Microsoft. Jadi pada ketika itu Microsoft mencari satu gambar yang dia nak menggambarkan. Masa tu dia baru lancarkan operating system baru, iaitu Windows XP. So dia nak cari gambar yang menggambarkan operating system tu. So dia nampak gambar Oriel ni. Kemudian Microsoft ni dia berhubung dengan Oriel ni, dia nak beli lisens tu. Microsoft bukan sahaja nak beli lisens tu, tapi dia nak beli hak milik terus. So Microsoft menawarkan harga yang memang agak berbaloi untuk sekeping gambar, iaitu 6 angka. So memang tinggi lah. Katakan kalau kita letak $100,000, so kita kali lah kan, kalau duit Malaysia dah berapa ratus ribu. Boleh dikatakan tu antara gambar yang termahal lah yang pernah terjual. Apa yang perlu Oriel ni lakukan adalah dia perlu deliver gambar tu. Dia kena bagi gambar tu dalam format asal. Maknanya Microsoft ni dia nak raw gambar tu. Jadi Oriel ni pergi hantar sendiri gambar tu dekat Microsoft. Microsoft ni bagilah dia punya tiket flight, kos perjalanan apa semua kan, untuk Oriel ni hantar file gambar tu dekat office Microsoft. So gambar yang Oriel ambil ni boleh dikatakan paling banyak view dalam sejarah lah. Lebih daripada 1 bilion komputer yang terpapar background Windows XP tu, bliss tu. Dahsyat. Sekeping gambar yang kita tengok macam simple, tapi benda tu ada value. Sangat menarik sebenarnya. Sama juga macam kita bercerita tentang Shutterstock. Mungkin korang tengok value yang dibeli kalau macam korang capture satu keping gambar, lepas tu korang upload dekat Shutterstock kan. Mungkin korang tengok satu download just Shutterstock bayar dekat korang 10 sen, 20 sen, paling tinggi pun $1 kan. So korang rasa macam tak padang lah nak letak gambar dekat agensi ni. Kalau boleh jadikan benda ni sebagai macam orang kata apa kita tukar mindset kita. Mungkin kita letak dalam ni, mungkin ada rezeki kita, ada big company yang nak beli gambar kita. Siapa tahu kan rezeki kita keping gambar 1,000 pun okey dah. So maknanya gitulah. Lepas ni kau nampak je pemandangan yang cantik, berhenti ambil gambar. Upload dekat Shutterstock ke, mana-mana stock photo ke, mana tahu kan ada orang nak beli. Kaya bang, kaya. So itulah dia sedikit sebanyak sharing tentang brother ni. Boleh dikatakan dia rezeki dia lah. Siapa tahu kan dalam perjalanan nak pergi tengok awet dia, capture 4 keping gambar, terus ada company beli gambar dengan harga yang tinggi. Ini boleh dikatakan satu semangat jugalah untuk kita aktif lagi dalam bidang stock photo ni. Betul tak? Jadi itulah saja sedikit perkongsian untuk hari ni. Dan yes, jangan lupa untuk subscribe video ni. Sebab lepas ni aku akan buat banyak lagi video-video yang ada manfaat lah untuk korang semua, insyaAllah. Okay, jadi sehingga bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.